Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di Zulmi Channel. Sahabat Zulmi Channel, gimana kabarnya? Harap semoga baik-baik saja, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, di video kali ini kita akan mencoba sharing ilmu pengetahuan lagi. Dan konten kita pada kali ini adalah bagaimana sih caranya kita memanfaatkan fitur format pointer yang ada di Microsoft Word tentunya. Nah, format pointer ini sebenarnya jarang sekali kita gunakan, ya. Ini penting sekali bagi teman-teman operator, teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar, teman-teman admin di dalam sebuah kantor, karena format pointer ini cara cepat kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita di Microsoft Word. Untuk fungsinya, penting sekali sahabat ya, untuk fungsinya pointer ini sebenarnya menyamakan makna dari paragraf atau halaman sebelumnya menjadi sama dengan format yang kedua begitu. Contohnya begini sahabat ya, misalnya dalam sebuah teks ini ya, begini sahabat ya, katakanlah ini adalah sebuah paragraf ya, sebuah paragraf ini sebagai sampel, nanti sahabat praktekkan saja. Nah misalnya paragraf ini mungkin ini paragraf pertama, ini paragraf kedua. Nah untuk paragraf pertama ini kadang-kadang mungkin tabnya atau spasinya berbeda ya sahabat ya. Biasanya agar kita tidak keliru ya, tidak keliru, misalnya begini, kita di paragraf pertama ini garis barunya harus sama dan sejajar dengan paragraf kedua. Nah kadang-kadang kita ini untuk menggunakan fitur yang ada di sini ada atau ruler yang ada di sini untuk kadang-kadang keliru atau memakan waktu yang agak lama dan ketelitian juga begitu sahabat ya. Nah jadi fungsinya begini sahabat, misalnya kita akan menyamakan paragraf yang kedua ini sejajar dengan paragraf pertama ini. Sahabat silakan buat di sini atau posisikan pointernya di sini, kemudian sahabat silakan pilih logo kuas ini, format pointer, kemudian arahkan ke bagian paragraf kedua ini. Nah begitu sahabat ya. Nah artinya ini copy format dari format yang pertama di copy ke format yang kedua, artinya format kedua ini sama dan sejajar dengan format yang pertama. Nah begitu pun selanjutnya. Dan biasanya kasus ini bagi teman-teman yang menggarap skripsi, karya ilmiah dan lain sebagainya, dan biasanya kasus ketidaksejajaran antara halaman 1 dan halaman selanjutnya itu biasanya kita terjadi kekeliruan, misalnya begini. Nah kita copy aja, kita coba di halaman kedua ya. Nah seperti ini biasanya. Nah tentu kita sulit sekali untuk mengukurnya ya sahabat ya, kita harus jajar dengan paragraf yang ini di halaman yang kedua ya. Kalau kita ukur tentu agak susah, kita tinggal letakkan kursornya di format yang akan kita samakan dengan paragraf yang lain begini sahabat ya, lalu pilih format pointer, lalu pilih atau klikkan di paragraf yang kita akan rubah. Nah begitu, jadinya sejajar begitu sahabat ya. Begitu pun selanjutnya. Nah begitu, kemudian untuk nomor juga begitu sahabat, misalnya begini, dibatasi oleh paragraf ini nomor urut ya, nomor urut, kemudian kita batasi dengan paragraf, mungkin ada informasi-informasi. Dan nomor selanjutnya ini kita harus continue dari nomor 3 ini, artinya di sini kita jadikan nomor 4. Caranya gampang juga sahabat, silakan letakkan kursornya di sini, lalu pilih format pointer, lalu kita klik yang di kata yaya ini. Nah, di formatnya akan ngikut seperti format yang di atas. Begitu juga dengan yang kedua, kita buat. Nah, begitu. Caranya gampang banget sahabat ya, silakan dipraktekkan. Dan ini salah satu bentuk atau cara cepat kita mengerjakan pekerjaan kita di Microsoft Word. Nah, itu rahasia daripada fungsi format pointer ini. Oke, sahabat, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Simpel sekali, sahabat ya. Silakan dipraktekkan. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.